Hey, what's up guys? Bertemu kembali bersama channel saya Iwans Aris Boy. Ya, okay guys. Jadi hari ini saya akan mereview ya guys sebuah reel idaman saya ya guys untuk casting ultralight, yaitu reel Surinoya Jaguar 1000 guys. Ya. Nah, kita lihat dulu kotaknya ya guys. Nah, kotaknya seperti ini, warna oranye dengan motif seperti kayu jati ini guys. Nih tulisannya, tulisan Cina guys. Nah, ini ya seperti itulah tulisannya. Nih, ini oke. Nah, ini Jaguar Master Model. Oke. Ya oke. Jadi untuk Surinoya Jaguar ini ada 4 seri guys. Ada 4 model, maksudnya ada yang 1000, 2000, 3000 dan 4000. Kebetulan saya ngambil yang 1000 ini untuk casting ultralight. Oke, kita buka kotaknya. Ada apa di dalamnya? Ya, ini handle-nya guys. Nah, warna kuning keemasan. Katanya ini udah power handle guys. Terus oke, kita taruh di sini. Nah ini, oh ya, untuk Surinoya Jaguar itu dia mendapatkan dua spool guys, baik yang seri 1000 sampai 4000 dapatkan dua spool, yang satu deep spool, yang satunya adalah shallow spool. Nah, yang ini adalah shallow spool. Kita lihat. Nah, ini adalah spool tambahannya. Oke. Nah, terus kita lihat lagi. Nah, ini ada apa? Oh, ini ya part listnya. Nah, tulisannya serba Cina semua. Ya, seperti itulah maksudnya. Ya, kita taruh saja. Nah, ini yang utama guys, reelnya. Oh, kita dia dikasih sarung guys, mantap. Oke, kita tutup. Ya, kita taruh saja di sini. Oh ya, nah tara kita. Nah seperti inilah penampakannya guys, Surinoya Jaguar 1000. Oke, kita pasang saja untuk handle-nya. Ya, sah. Mantap guys. Ya. Nah ini kalau di genggaman tangan saya seperti ini guys. Ya untuk model 1000 ini guys, bearingnya adalah 9 plus 1 atau 10 bearing. Gear ratio-nya 5:2:1. Beratnya pun ringan guys. Cocok untuk ultralight, 185 gram. Seri 1000 185 gram. Saya pernah melihat untuk reel-reel yang lainnya untuk seri 1000 itu udah 200 gram guys.
200 lebih gram, kalau ini 185 gram. Oke. Okay. Ya. Nah, kita untuk drugnya guys. Drugnya ini adalah 4 kg. Lumayan guys. Rata-rata untuk rail UL 3 atau 4 kilogram drugnya, kalau ini 4 kilogram. Mantap, mantap guys, mantap. Ini reel idaman saya guys, udah lama saya ngidam-ngidamkan reel ini untuk ultralight, dan akhirnya bisa mendapatkannya. Saya beli di salah satu online shop di Indonesia atau di toko online di Indonesia. Mantap guys. Oke, kita lanjut. Untuk lane capacity-nya guys, untuk deep, nah yang udah terpasang ini yang deep guys. Untuk nol sebentar. Nah, untuk untuk lane-nya guys, untuk 0,15 adalah 130 meter. Kita baca di sini. 0,165 adalah 100 meter. Nah, kalau menggunakan PE 0,8 130 meter. Kalau PE 1 100 meter. Nah, jadi saya menggunakan rencana PE yang saya gunakan adalah 0,6. Nah, berarti kalau 0,6 itu, kalau 0,6 kemungkinan sekitar 150 meter. Kalau 0,8 130, kalau 0,6 ya kira-kira 150 meter. Ya itu, sekarang untuk yang shallow spoolnya kita baca di sini. Lane capacity-nya ada 0,8. Sebentar. Nah, jadi untuk yang shallow spoolnya ini untuk 0,105 100 meter, 0,128 70 meter. Tapi kalau menggunakan PE adalah 0,4 baru bisa mencapai 100 meter. Jadi kalau 0,6 70 meter. Nah, pendek guys. Cuman ini dia bisa long case-nya bisa jauh guys, karena dia dangkal guys. Nah, seperti ini penampakan shallow spoolnya. Untuk bahannya sendiri adalah aluminium alloy anti korosi. Nah, guys, mantap guys. Sini dia bertuliskan saltwater reel. Saltwater reel. Nah, ini udah cocok dipakai untuk di air asin, guys. Nah, oke, kita putar lagi. Mantap, guys. Seperti ini guys, 185 gram guys, wih ringan. Sekarang kita buka di dalamnya. Nah, ini dia untuk jeroannya guys, seperti ini juga aluminium alloy. Dengan menggunakan carbon drag washer. Oke. Okay. Sorry.
pasang lagi guys. Nah ya, mantap guys. Nah ini reel yang saya idam-idamkan ini guys. Alhamdulillah sudah bisa mendapatkannya. Untuk harga ya sekitar 1.000k ke atas guys. Harganya sekitar 1.000k ke atas. Mungkin ada juga yang harga 1.000k pas, atau ada juga yang di atas. Kalau di bawah kayaknya enggak ada guys. Oke guys. Ya, oke guys. Demikian review singkat dari saya untuk reel spinning ultralight, yaitu reel Surinoya Jaguar 1000. Oke. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like guys. Jika tidak suka, silahkan klik jempol tangan ke atas. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Oke guys, selamat siang.